Setiap hari raya Idul Adha, puluhan pengepul kulit hewan kurban membuka lapaknya di pinggir jalan di kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya di jalan Kalirungkut, Surabaya, yang menjadi lapak dadakan para pengepul kulit hewan kurban. Para pengepul mendapatkan pasokan kulit yang melimpah, bahkan hingga 15 ton, karena biasanya kulit jadi bagian dari hewan kurban yang tidak dibagikan. Oleh pengepul, kulit sapi dihargai Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, dan kulit kambing dihargai Rp20.000 per lembar. Pendapatan tiap tahun ini kalau hari Idul Adha, kurang lebih antara 10 ton 12 ton. Untuk mencapai 15 ton. Ini meningkat Pak ya dibanding hari biasa sampainya? Ya, alhamdulillah meningkat ini sama tahun yang kemarin. Oh, tahun kemarin lebih dikit Pak ya? Kalau tahun kemarin dapat 11 ton. Kalau tahun ini kemungkinan? Insya Allah lebih. Kulit hewan kurban ini selanjutnya akan dikirim ke pabrik untuk diproses menjadi sepatu, sandal, hingga jaket. Selain itu, kulit sapi bisa juga diolah kembali menjadi makanan seperti kerupuk. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.